Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, saudara-saudara. Selamat berjumpa dalam renungan malam bagi keluarga ya. Saudara semuanya sehat, baik, semangat. Kita mau merenungkan firman Tuhan secara singkat. Roma 12 ayat 17b-nya mengatakan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Bagi semua orang ya, lakukan yang baik. Dunia ini lebih baik, lebih enak bagi kita tinggal kalau orang-orang suka melakukan yang baik ya. Memang sayangnya banyak orang yang tidak memikirkan yang penting baik untuk dirinya saja, tetapi sulit untuk melakukan yang baik bagi semua orang. Saudara, melakukan yang baik itu suatu pilihan. Jadi saudara berdoa pada waktu bangun pagi, saudara minta Roh Kudus memimpin hidup kita ini, supaya hari ini saya mau melakukan yang baik. Lakukan yang baik. Jadi saudara pada waktu Roh Kudus bicara pada saudara, saudara mesti peka ya, dipimpinnya untuk melakukan apa hari ini yang baik. Nah, kalau saudara sendirian itu mudah, tetapi kalau proyek bersama keluarga, itu ya memang harus dirundingkan. Kita berbuat apa? Apakah untuk perbuatan yang baik sebentar saja, sekali saja, atau mau melakukan perbuatan baik yang panjang? Kalau yang panjang, ya mesti diatur, direncanakan, mau buat apa. Nah, saya punya seorang teman, istri dari almarhum Pendeta Sumekto. Dia dan keluarganya memilih untuk mendidik anak-anak autis. Ini pilihan bukan yang mudah. Perlu persiapan, perlu latihan, perlu punya tempat dan segalanya. Mari lihat video ini ya. Ibu Ratna, istri almarhum Pendeta Sumekto, apa yang dia lakukan? Merupakan anugerah dan kemurahan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, saya mendapat kesempatan untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus, yang salah satunya adalah autisme, pada sekolah dan terapi kasih mama. Sekolah ini merupakan yayasan keluarga yang didukung oleh almarhum Pendeta Yosef Sumekto dan anak-anak. Adapun pelayanan saya seperti ini, dan moto pelayanan adalah melayani dengan hati. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Tunjuk helikopter. Helikopter? Ya, apa? Ya, hebat. Apa namanya? Helikopter. Heli. Kantor papa di mana? KBRI ya. KBRI? Bangkok, iya. Pisa. Pisa Tower, katakan. Pisa Tower. Iya, Pisa Tower. La 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 Nah, saudara sudah melihat
apa yang dia lakukan. Memang itu cuplikan hanya sebentar ya, saudara tidak bisa melihat keseluruhan sehari-harinya. Tetapi sudah ada gambaran bahwa dia komitmen dengan keluarganya untuk mendidik anak-anak autis. Sampai sekarang masih ada di Depok ya. Memang sekarang lebih sulit karena satu persatu yang dia hadapi anaknya, karena yang lainnya harus dengan daring ya. Jadi tadi ditunjukkan cuplikannya. Saudara-saudara, saya harap saudara mau memutuskan untuk lakukan yang baik kepada semua orang, baik dalam keluarga, dalam lingkungan, dan bisa bagi seluruh Indonesia, bahkan kemana saja ya. Kita lihat banyak kegiatan orang luar negeri juga ya, sampai ke Indonesia, yang namanya Compassion. Dia melakukan kebaikan untuk puluhan ribu orang. Jadi kita juga bisa ambil bagian. Mari kita berdoa dan mohon Tuhan, Tuhan berikanlah kami hati untuk memilih melakukan yang baik. Dan Tuhan sertai setiap orang yang merenungkan firman-Mu ini, supaya kami dapat membuat dunia ini tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Karena setiap orang mau lakukan yang baik bagi semua orang. Terima kasih Tuhan karena teladan-Mu yang walaupun kami orang berdosa, tetapi Engkau lakukan yang baik bagi kami, sehingga kami bisa beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tidak habis-habisnya kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Sampai berjumpa pula. Dan Tuhan memberkati, menyertai saudara-saudara. Selamat malam. Ciao. Impact Family. Impacting the world through healthy family.